الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، تمام sekali kita banyak puji dan syukur pada Allah dengan hidayah taufik yang ta'yid dengan kekuatan daripada Allah Taala. Kita dapat sambung pengajian kitab kita ni Minhajul Abidin muka surat 24 baris yang keempat kepada bawah. Maka inilah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka inilah umpama zuhud pada yang haram dunia. Serta orang yang mempunyai mata hati yang mustaqim. Orang yang ada mata hati, orang yang mempunyai hati yang bersih. Bila hati ini kotor, dia cakap macam mana pun, dia takkan nak terima kebaikan. Hati ini kotor. Tapi bila hati ini bersih, pada ketika itu, tiap-tiap bekas yang bersih, dia boleh diisi dengan sesuatu benda apa pun. Gelas yang bersih. Dia letak air mineral, dia akan nampak cantik. Letak air sirap, nampak cantik. Letak air apa pun dia nampak cantik sebab bekasnya bersih. Dan dia boleh terima. Dan kita nak minum air ni. Tapi kalau bekas ini kotor. Gelas ini ada lumpur. Padahal lumpur ni tak najis. Tak najis lumpur. Isilah air mineral. Dan orang tak nak minum dengan bekas tu. Sirap ni punya sedap sirap. Orang takkan minum air sirap ni sebab bekas itu kotor. Jadi setiap perkara yang baik datang dicurahkan ke dalam hati yang kotor, dia akan tolak benda tu. Sebab itu hati ni kena jangan mati, jangan buta. Bila hati itu buta, dia sekali-kali tidak akan melihat kebaikan akhirah. Takkan sekali-kali dia melihat kebaikan akhirah. Dia tak nampak benda akhirat itu, dia tak nampak. Dia tak mau nampak. Dia akan memberontak bila hati itu kotor. Sebab itu dalam kitab Hikam disebut, hati yang kotor itu disebabkan satu, yakni dosa dan maksiat. Bila dosa terlalu banyak, dosa itu banyak sangat. Dosa itu dari hari ke hari kita himpun dosa. Lepas itu zaman kita ini adalah satu zaman yang dipanggil zaman fitnah. Apa tanda kiamat kecil yang tak berlaku lagi? Tak ada dah. Kita sedang tunggu tanda kiamat yang besar. Antaranya apa dia? Mula-mula nak keluar ni. Al-Mahdi. Besok Zahir Imam Mahdi ada forum, tuan-tuan. Ada tak kuliah maghrib macam ni? Program santai bersama Imam Al-Mahdi. Ada, tuan-tuan? Forum perdana di Dataran Merdeka bersama Imam Al-Mahdi. Ada, tuan-tuan? Masa tu dah tak ada dah. Dah tak ada nak bagi peringatan. Masa itu Imam Mahdi, Zahir dan apa kerja Imam Mahdi? Apa kerja Imam Mahdi? Zahir saja dekat dai kita ini kafir, munafik, penggal. Bila Zahir Imam Mahdi? Tak tahulah.
Sebab tanda kiamat yang kecil lah tak ada. Dah habis. Dah habis. Eh? Takkan nak tunggu Imam Mahdi turun. Mana berapa ramai yang akan dipenggal oleh Al-Mahdi? Sebab berapa ramai orang yang tak yakin dengan agama Allah. Tak yakin dengan agama Allah. Nak tunggu zaman itu? Ha, tunggulah. Nak tunggu zaman itu baru nak ikut Islam? Tunggulah. Kalau tuan-tuan pun nak tunggu zaman itu, tuan-tuan tunggulah. Tunggulah. Baru kita nak ikut apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam itu seluruhnya. Bukan separuh-separuh. Bukan suku. Bukan setengah. Semuanya. Nah, ya. Ini dia. Takkan nak tunggu zaman itu. Kalau nak tunggu, tuan-tuan, tunggu. Sekarang ini pun kita tidak yakin dengan agama Allah. Tak yakin kita. Kan? Sebab zaman ini Nabi sebut zaman fitnah. Kan? Zaman ini. Dan serta orang yang juhal, orang yang bodoh. Ha, ya. Orang bodoh. Aku sebut bodoh dalam kuliah aku, orang marah. Ustaz ni dia cakap kerataan kurang sopan. Dia bodoh-bodoh orang kita dia. Kitab pun sebut juhal. Orang sekarang bahasa Arab bukan dia nak faham. Orang cakap juhal, dia buat tak reti ya. Cakap bodoh, baru dia reti. Baru dia reti. Mana tak bodoh? Mengaji wajib, tak nak mengaji. Bodoh lah tu. Mengaji, Nabi kata wajib. Tak nak mengaji. Nak balik rumah juga. Betul orang kata, babi haram. Tak, jangan makan. Jangan makan. Orang Melayu ni, kalau dengan babi dia, tak boleh lah. Itu pun aku cakap babi ni, orang kata Ustaz jangan cakap babi. Sebab budak-budak dia akan dengar perkataan babi ni tak elok. Kena tukar pig, dia kata. Kita dulu besar elok sebut dalam perkataan tu elok, tak ada apa. Lepas tu tukar siput babi, tukar siput lain. Jangan panggil siput babi. Amin datang ni. Ini bukan siput babi, nak siput khinzir. Kecil pula mak khinzir ni, kata dia. Orang yang bodoh yang gemar akan dunia yang haram. Orang bodoh aja yang suka pada benda haram. Tak ada akal. Dah disebut oleh Allah banyak kali ya dalam Quran, tapi tak nak fikir. Kita nak tunggu zaman kena penggal, tunggu. Kan? Kita ni bukan hanya duduk tempat dakwah lagi, tuan-tuan. Duduk tempat dakwah ya. Kita ni duduk tempat dakwah ya. Apa makna dakwah? Seruan. Duduk tempat dakwah, tuan-tuan. Tuan-tuan ni duduk tempat dakwah ke? Tak. Tuan-tuan duduk tempat tarbiyah. Bukan seru lagi. Kita duduk tempat tarbiyah. Tempat tarbiyah. Tempat mendidik diri untuk menjadi hamba Allah. Didik, sebab kita seru dah lama dah. Takkan kita tak tahu sembahyang wajib? Tanya orang yang buka aurat, dia tahu buka aurat haram. Tanya orang perempuan yang kala rambut, dia tahu kala rambut haram. Tanyalah orang, riba haram tak haram? Haram. Tanyalah orang yang kerja, rasuah tu haram? Haram. Tapi tak boleh tinggal. Pasal apa? Tidak ditarbiyah. Kena didik. Tarbiyah ni memang susah, tuan-tuan. Dakwah ini knowledge, ilmu. Ilmu tak kisah. Jangan buat ni nak.
Yang ni tak boleh, haram. Okey. Kan? Baik tak? Nabi pun suruh begitu. Muru'um bisab'in wadaribuhum bi'asrin. Seru dulu, seru dulu. Kan? Seru dulu. Tapi sampai umur 7 tahun, tak nak, sampai umur 10 tahun, tak semayang. Tibai. Rotan. Itu kalau 10 tahun. Kalau 40 tahun, tak semayang. Nabi sebut umur 10, tak semayang, rotan. Kalau dah jadi bapa budak, 40 tahun dah umur, tak nak semayang. Nak pakai apa lagi? Nak seru lagi? Semayanglah bang. Abang ni 7 tahun. Abang dah besar kan? Nak seru macam tu? Takkan nak macam tu lagi. Kita duduk tempat tarbiyah. Tempat tarbiyah ini, saya semalam saya tengok satu video daripada Ustaz Azhar Idrus. Dia tulis itu, tajuk dia Besi Buruk. Besi Buruk. Kalau nak jadi besi yang bernilai, kan, dia kena bakar, tuan-tuan. Dia kena ketuk. Barulah jadi besi yang bernilai. Ada. Tapi kalau kita nak jadi besi tandoori tu, yang Pakistan yang buat bakar ayam tandoori tu kan, hari-hari kena bakar. Hari-hari kena bakar. Tapi tak ada apa-apa, tuan-tuan. Kalau jual balik besi tu, dia timbang besi buruk tak? Tapi hari-hari kena bakar. Yang ni orang degil, kepala batu. Kalaulah Nabi ada pada zaman ini, habis dah kita dah. Habis dah kita. Saya nak Umar tegas, tak tegas orang ni. Saya nak Abu Bakar, orang kata dia lembut. Tidak, tegas. Saya nak Abu Bakar. Siapa yang tak keluar zakat, maka saya nak Abu Bakar kata istihar perang. Siapa kata Sayyidina Abu Bakar ni lembut semua? Apabila berkenaan dengan agama, tak ada toleransi. Adakah toleransi dengan agama? Tak boleh. Tapi dalam masalah adat, dalam masalah masyarakat, ada toleransi. Tapi dalam masalah agama, tidak ada toleransi. Mana ada masalah agama boleh toleransi? Tak ada. Kalau haram, haram. Kalau wajib, wajib. Ada. Tak berapa haram ada. Mana ada? Apa hukum riba ni, Ustaz? Tak berapa haram. Bukan tak haram. Cuma tak berapa. Sebab kita kena ikut peredaran zaman. Zaman ini kita tak boleh cakap haram. Orang terkejut. Dia kena cakap tak berapa. Dia kena bahasa lembut dia cakap. Oh, yang tu bergelumang dengan riba gitu. Sebab tidak ada mengikut Islam. Bila kita tidak ikut Islam dan kita tidak tegas di dalam hukum hakam, terjadi macam-macam sekarang. Nampak? Silapannya. Kena ikut. Dakwah ini kena ikut aliran zaman. Dia tak boleh dah, Ustaz. Ya, nak garang-garang dengan anak sekarang. Sebab itu anak kita kurang ajar. Tak boleh garang lah dengan anak-anak ni, tak boleh, Ustaz. Budak sekarang bukan macam kita dulu. Sebab itu anak kita kurang ajar dengan agama Allah. Kurang ajar dengan orang-orang tua. Mereka tidak menghormati agama. Mereka tidak ada menghormati orang-orang tua. Mereka tidak menghormati ibu bapa mereka. Nampak tak? Kita dulu dididik macam mana? Ingat, kita didik macam mana? Ingat balik. Sekarang jadi cikgu pun
Mana boleh dah nak khotan pakai pembaris? Boleh tak? Boleh? Silap-silap, kalau anak kita kena, tuan-tuan yang datang marah guru. Padahal tuan-tuan dulu juga yang kena macam tu. Kita cakap apa? Dulu lain ustaz, dia kata. Dulu zaman itu zaman Tengku Abdul Rahman. Sekarang zaman Najib ustaz. Berbeza. Memanglah beza. Dah nak kiamat. Dah nak kiamat. Memanglah orang macam tu. Tak payahlah nak pening-pening tuan-tuan. Allah tu bagi syurga, neraka. Pilih je lah. Kalau nak ikut syurga, ikutlah. Kalau nak ikut neraka, ikutlah. Saya bagi satu contoh. Kita masjid ni semua pakai kapet. Betul tak? Surau pun pakai kapet. Baik. Kalau tai cicak jatuh atas kapet, macam mana nak buat? Cara basuh tai cicak ni sama tak cara basuh dengan air kencing? Tai cicak ni najis muhafafah ke mutawasitah? Tuan-tuan, aku tanya ni. Najis ringan ke najis pertengahan tai cicak ni? Bila pertengahan, cara basuh dia mesti basuh cara pertengahan. Betul tak? Sekarang ni kalau main kutip ya, bekas tu jatuh, najis tak? Yang kita takuti, apabila bekas itu tidak dibasuh cara mutawasitah, kita ambil air semayang, kaki kita basah, pijak, maka dia jadi najis hukmiyah. Masa ada tai cicak, dia jadi ainiyah. Tapi bila Pak Siak dah vacuum, dah hilang tai cicak, dia jadi najis hukmiyah. Ain tak nampak. Bahaya najis hukmiyah. Apabila kaki kita basah, kita pijak pada tempat tai cicak, dia jadi najis balik. Kita pun bawa semayang. Itu bahayanya masjid-masjid, surau-surau pakai kapet. Tapi orang cakap apa? Sembayang nak sedap ustaz. Biar sampai terbenam sujud, dia kata. Itu orang sekarang makin sembayang makin jahat. Makin sembayang makin jahat. Ajak kepada kebenaran. Dia tak boleh. Tak boleh terima. Tak boleh nak accept kebenaran. Ni jaga-jaga ni tuan-tuan. Ni perkara ni. Tak maaf lah. Kita orang cakap, ustaz, kalau macam tu susah pakai kapet. Memanglah susah. Nak buka ke ustaz? Mana aku tahu, aku tak suruh buka. Aku suruh jaga. Kalau rasa tak payah nak jaga, jangan pakai. Afzal, kalau semayang tak pakai kapet, tak sah semayang. Syarat sah semayang, mestilah ada kapet. Betul orang dulu dia peka dengan agama. Kita sebab nak sedap. Sedap, sedap, sedap. Semayang habis, ibadat habis. Nak buat macam mana kan? Kita yang pilih jalan itu. Kita mengikut akal kita. Dan akal tidak mengikut agama. Dan ada pun dunia yang halal. Dan jika melihat ia ditaruh di dalam racun, dan tetapi melihat ia ludah daripadanya, dan dikahak di dalamnya, dan ditaruh ingus, kemudian diuli, kemudian dihias dengan hiasan, maka orang yang melihat daripada dimengkel itu, perbuatannya adalah kotor ia. Liwat ia itu kotor. Daripada demikian itu.
Dunia yang halal ni boleh. Tak masalah. Tapi seolah-olah dia pergi perumpamaan macam mana tepung yang dah ada ingus, dah ada kahak orang dah, kan? Orang pun duk post ya. Video mama buat roti canai kan, tuala tu itulah tuala buat tekuk tepung, dia kata jijik tu, tahu pula. Macam itulah ibarat dunia yang halal. Cari dunia, cari dunia, cari dunia sampai kita meninggalkan akhirat. Sampai tinggal akhirat. Bila kita tinggal akhirat, dunia makin lama makin pendek. Bukan dunia makin lama makin panjang, tuan-tuan. Tidak. Makin lama makin pendek, makin lama makin pendek. Kita duk sibuk dengan keduniaan. Memang ini zaman dia. Zaman fitnah. Zaman inilah yang Nabi kata, besok sampai satu zaman, dia kata, orang ramai tinggal semayang. Nampak? Ya, orang tinggal semayang. Bila orang tengok bola, tak satu stadium tak semayang. Final Piala Malaysia, tak satu stadium orang tak semayang. 10,000 orang tinggal semayang. Zaman ni. Kedua, Nabi kata, apabila sunnah aku mati. Sunnah aku mati. Nampak tak? Zaman tu bila, tuan-tuan? Sekarang. Tuan-tuan sendiri pun tak nak ikut sunnah Nabi. Aku ketuk banyak kali lah. Kan? Nampak tak? Ha? Maka saya tanya, serban ini mahkota nak? Kalau kita sendiri yang duk mengaji ni tak suka dengan mahkota Nabi, kita sendiri yang duk dalam masjid ni lemah lagi, bagaimana orang yang di luar sana? Kita yang diketuk ini pun masih tak ada kekuatan lagi. Macam mana sahabat kita yang di luar sana? Itu yang saya katakan, besok apabila zahirnya Imam Mahdi, berapa ramai orang yang dipenggal kepalanya oleh Al-Mahdi disebab engkar mereka. Engkar. Ha, ini sunat ustaz, dia kata. Oh, dia jawab, oh. Jawab. Tak apa, jawab. Sampai masa besok, dah mulut kita dah tak boleh jawab lah. Tak boleh jawab dah. Sampai masa mulut tak boleh jawab. Sampai masa tu. Kalaulah kita hadduk mengaji ni pun engkar lagi. Apatah lagi orang yang meninggalkan akan ilmu ni tadi. Lagilah mereka lebih engkar. Nampak? Itu yang kata payah. Nak jadi besi yang bernilai. Tak senang. Kalau tak, jadi besi panggang ayam tandoori ya. Kan? Ingat senang. Nak kena bakar, nak kena ketuk, nak dapat jadi keris 7 lok cantik. Hak sultan pakai tu. 10,000 asal besi buruk. Ah? Eh? Dah ketuk, dah bakar, kena canai, tuan-tuan. Dia bukan gosok pakai kain, tuan-tuan. Dia gosok pakai gerendau. Sampai berapi. Sebab itu, dah tak sesuai dah. Tuan-tuan, janganlah kurang cerdik. Tak sesuai dah. Tak sesuai. Sebab dia gerendau pakai api. Dia cakap, bodoh! Oh, dia apa? Oh, dia, shh. Dia tersentak sikit. Tersentak sikit. Kita bila tersentak sikit. Saya tak naklah jadi keris yang bernilai. Right? Saya nak jadi besi hak panggang tandoori itu ajalah. Hari-hari tak apalah kena bakar dia.
kehidupan kita di akhirat nak macam mana? Kalau kita nak kehidupan kita di akhirat macam tu, silakan. Sebab besok apabila orang yang soleh ini bangun di yaumul mahsyar, mereka akan disarung dengan mahkota. Apa mahkota dia? Masya Allah. Hati saya duk marah. Kita pergi Turki tengok serban Nabi, meleleh air mata. Ini serban Nabi, Ustaz. Dia kata, ini serban Nabi ni. Dia kata, sedih tengok Ustaz. Balik, degil kat tak pakai serban. Nabi kata, ni buat pembohong ni. Ini bohong ni, bohong ni, pembohong ni. Ini tuan-tuan, muhasabah balik. Islam ini memang susah. Sebab hatta Nabi kata, pegang Islam. Macam mana kita genggam bara api? Genggam bara api ini sejuk kan tuan-tuan? Panah. Genggam panah. Takkan lepas agama. Tapi siapa yang tak boleh melalui kepanasan itu? Dia lepaslah Islam. Dia lepaslah agama. Dia akan lepas benda tu. Maka kita akan jadi orang yang rugi, rugi dan terus rugi. Sampailah Allah kiamatkan dunia ni. Sampai Allah kiamat dunia ni. Dan dia tabiatnya daripadanya, yang tadi hampir ia hendak mendahulukan atas melainkan kerana darurat. Orang yang tahu tentang cerita dunia, maka dia tak akan ambil. Melainkan kerana darurah. Kerana darurah. Betul satu hari Hatim Al-Assam ditanya oleh guru dia, kau dah ngaji dengan aku 30 tahun, apa aku dapat? Kata Hatim Al-Assam, aku dapat 8 faedah. Malam ni aku, saya cerita satu faedah. Apa dia? Aku tengok dan aku lihat, dia kata, semua orang ada kekasih. Tetapi kekasih-kekasih mereka semua tak ikut mereka. Apabila mereka mati, mereka tak masuk ke dalam liang kubur. Maka aku tidak memilih kekasih-kekasih yang mereka telah kasih. Maka aku memilih akan kekasih yang sanggup masuk aku ke liang kubur. Dia kata. Maka kata gurunya, siapakah? Iaitu amal salah. Ada orang kasih ke dunia. Dunia masa dia mati tinggal. Kekasih dia tinggal kat rumah. Ada orang kasihkan makhluk. Maka makhluk dia, kekasih dia hanya sampai liang lahat. Tetapi kekasih yang satu ini, dia akan masuk ke dalam liang lahat bersama-sama dengan kita. Maka Allah, Hatim Al-Assam kata, aku ambil kekasih itu. Nampak tak? Tapi bila kita disuruh untuk berbuat amal soleh, memang kita memberontak. Sebab amal soleh itu payah. Amal soleh itu susah. Agama itu susah. Dan, Nabi sebut, agama itu mudah. Mudahlah pada orang yang menerimanya dengan iman. Tapi orang tak menerimanya dengan iman, dia akan jadi susah. Jadi susah. Suruh mengaji, susah. Dah mengaji, suruh beramal. Lagi susah. Lepas tu, ramai sekarang orang mengaji. Lepas tu orang sekarang bijak pandai. Ustaz, wirid ni mana dalil dia? Nak dalil saja. Cakap memang pandai. Orang sekarang memang cakap pandai. Memang Nabi kata, fasayati ala kaumin, akan datang satu zaman besok satu kaum. Atas aku satu kaum, Nabi kata, zaman kita ni, Nabi kata apa ke dia? Kathiru khutaba'uhu wa qalilu ulama'u. Ramai orang pandai cakap. Kau makan agama ni, Quran, mulut semua. Hadis dekat mulut. Tetapi sedikit daripadanya ulama. Tak ramai? Apa ramai orang kupas?
isu artis Korea peluk remaja Melayu kita. Macam-macam kan hujah. Ada orang kata tak apa. Macam Rosmah peluk Lee Chong Wei, dia dah kira macam anak beranak. Itu kira mahram. Hukum dia tak apa, dia kata. Dia kita mahram. Najib pening kepala. Bila aku dapat anak Cina ni, dia kata. Sebab, kathiru khutaba'uhu. Ramai orang boleh cakap. Orang bagi khatib-khatib ni terlalu ramai. Tetapi, qalilu ulama'uhu. Sedikit yang orang nak ikut agama. Mana orang nak ikut agama? Bukan ulama yang bisu, bukan. Bukan ulama yang bisu, bukan. Nabi tak sebut ulama bisu. Nabi sebut apa? Ha? Setan bisu. Tak gitu salah dia. Ha? Setan bisu. Nabi cakap setan tu. Ya. Mana mufti? Mana satu mufti dalam Malaysia keluar fatwa? Ada tuan-tuan? Tuan-tuan ni rajin baca surat khabar. Aku tak rajin. Aku dah pelama dah. Banyak tahun tak buka surat khabar ni. Ada? Tak ada? Mana mufti mana? Saya boleh bercakap sekadar macam ni lah. Tuan-tuan yang ada dalam surau ni. Sebab itu kita tuju khas kepada orang yang hadirin. Bukan kita nak tuju kepada orang tidak hadir. Nak buat apa manfaat kuliah kita? Hak yang hadir. Hak yang hadir ni nak kena ketuk. Kan? Tapi ada orang cakap juga. Ustaz, kalau ketuk orang yang hadir nanti, majlis kita jadi kurang. Memanglah ahli syurga tu dia bukan banyak, sikit. Hak yang banyak masuk neraka. Nabi sebut, yang masuk syurga ni sikit ke banyak? Sikit. Agama ni bukan agama suka-suka. Kalau kita dengar cakap orang, sampai kiamat, tak boleh kita nak beramal dengan agama macam berlaku kepada Luqman Ibnul Hakim. Anak beranak naik keldai. Orang kata Luqman bodoh. Keldai kecil, dia pergi tunggang. Mampuslah keldai. Luqman dengan anak dia turun. Tarik keldai. Orang cakap lagi, bodoh Luqmanul Hakim dengan anak. Ada keldai tak nak naik. Dah pula. Luqman suruh anak dia naik. Luqmanul Hakim tarik. Orang kata lagi, bodoh punya anak. Ada pula bapak tarik keldai. Patut anaklah tarik sebab bapak dah tua. Luqman dengar, Luqman tukar, rotik tuan-tuan. Luqman naik, anak dia tarik. Orang kata lagi, bodoh punya bapak. Anak yang kecil suruh tarik keldai, dia yang tua pula naik. Lalu Luqman Ibn Al-Hakim pikul keldai. Orang kata, bodoh punya Luqman. Ada keldai pergi pikul, bodoh. Ambil keldai nak buat apa? Kalau dengar cakap orang, nak buat apa? Dengar cakap Allah. Tungganglah dua-dua. Dalam agama kata tidak salah. Dengar cakap orang, sampai kiamat kita tak boleh beramal dengan agama. Tak boleh beramal. Sampai satu saat, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تتقول. بلا زمان دو. أخي. Dan sangat hajat yang tidak melihat demikian itu, maka iaitu jahil dengan kebinasaannya. Tertipu daya ia dengan dunia dengan zahirnya. Dan loba ia atas dunia, tamak dengan dunia. Tamak. Ada? Kumpul.
kumpul. Nak sedekah takut. Sekarang ni semua orang nak dunia, ustaz, dia kata. Dunia tak salah. Tetapi jangan jadikan dunia itu hala tuju. Dalam musafir kita menuju kepada Allah, dunia ini bekalan saja. Bekal mana ada orang buat banyak-banyak. Buat bekal, dah habis bekal, pergilah ambil bekal lagi. Bekal ni untuk apa? Untuk kita menuju kepada Allah. Ini guna dunia. Bekal. Kita ni bukannya lama lagi tuan-tuan nak hidup. Tidak. Tak lama kita pergilah. Tak lama kita matilah. Tapi kalau kita mati dalam keadaan ini, agak-agak kita senang tak agak-agak dekat dalam kubur ni? Pagi, petang, siang, malam cari duit. Ibadat tak ada banyak mana pun. Agak-agak boleh senang. Boleh tak? Kubur kita jadi luas. Kubur kita jadi terang. Tapi kalau kita nak tunggu ke? Nak tunggu bonus tak tahulah tentu. Ada orang cakap, mana tahu? Ustaz, dia kata. Walaupun kita sembahyang 2 rakaat, tapi Allah nak luaskan kubur kita, dia kata, cakap bijak. Tunggu kau masuk dulu. Saya tak berani, tuan-tuan. Tak berani, kita. Tapi kalau kita berani, silalah. Tangguhlah amalan tu. Kalau kita berani, tangguhlah amalan tu. Sampai kita mati. Kalau kita beranilah. Janganlah beramal. Tak payah, Mama. Semayang sunat pun tak payahlah. Lepas semayang, baliklah terus. Tak payah. Umrah-umrah pun tak payah pergilah. Dah pergi sekali, nak pergi apa? 3-4 kali. Rindulah ustaz dengan Nabi. Rindu apa? Rindu selawat, idak, rindu apa? Orang rindu, mesti selalu sebut-sebut. Orang yang rindukan seseorang, mesti selalu sebut. Macam anak kita duduk luar negara. Kita rindu dengan anak kita. Kita pun selalu sebut anak kita. Apalah khabarnya dia. Kan? Lepas tu kita cakap dengan bini kita, jangan sebut-sebut budak tu nak mengaji. Nanti dia jadi rindu dengan kita, dia kata. Ni kontak ibu dan anak, dia cakap. Nampak tak? Selalu sebut-sebut. Kalau kita kata kita rindu Nabi, selawat pun tak. Rindu apa? Nanti yang balik jumpa Nabi pun tak ada apa-apa. Macam tu juga. Pergi James Bond, balik James Bond. Tak ada apa-apa. Minta maaf dah cakap tuan-tuan. Ada? Bila dah nak kiamat dah. Tengok padang Arafah macam mana. Padang Arafah jadi apa? Taman tau. Ya ke tuan-tuan? Saya dah 4 tahun tak fikir. Arafah jadi apa je? Hijau lah, rimbun kan? Cantik lah. Saya dulu awal haji saya tahun 1993. Pokok tu baru tinggi ni. 'Syaikh kami kata apa? Tunggu zamannya apabila Arafah ini menjadi taman, dia cakap. Pokok-pokok ini akan hijau. Pasirnya akan adanya rumput-rumput. Dah sampai ke tuan-tuan? Arafah dah jadi macam tu ke? Kemarin 4 tahun lepas saya pergi, saya tak ziarah apa Arafah. Sebab tak sunat ziarah Arafah. Kan? Sunat ziarah Arafah, tuan. Apabila pergi umrah, sunat ziarah Arafah. Saya tak pergi. Saya tak ziarah Arafah. Buang masa, baik aku pergi Masjid Haram. Tak nampak dah tanda kiamat.
Nampak tak? Akan tak nampak lagi. Perkuburan orang Islam di wilayah persekutuan. Apa jadi tuan? Tanah perkuburan ala landscape. Ni masuk TV tuan-tuan, bukan aku reka. Apa motifnya buat kubur macam tu? Supaya tak ada perasaan takut dengan kubur. Supaya orang selesa dengan kubur. Ha, ni aku nak sebut ni, aku nak sebut bangang ni. Kubur ni tempat selesa ke tuan-tuan? Kubur ni bukan tempat selesa. Kubur ni satu tempat yang paling ditakuti. Hak yang tak takut dengan kubur ni, orang kurang iman. Pergi kubur tak ada rasa gerun, ini orang kurang iman. Macam penagih dadah, dia boleh sandar kat batu nisan. Din, kita ni duduk surga mana, Din? Din cakap, sikit lah sampai Firdaus. Tapi orang yang kuat imannya, maka apabila dia melihat saja, masuk saja tanah kubur, bergementar hatinya. Ya Allah, satu masa besok aku akan duduk di tempat ini. Nampak? Ini dia tuan-tuan. Nampak tak? Tak macam kita betul Nabi cakap, akhir zaman besok, orang Yahudi akan kejar kita. Walaupun kita masuk dalam lubang biawak sekalipun, supaya kita ikut cara Yahudi, kita ikut milah Yahudi. Nampak tak? Hak buat ni dulu siapa? Orang kafir. Memorial nilai. Memorial rawang. Nampak tak? Tak macam tu ke lot dia? Lot dia tak macam tu ke? Macam. Besok boleh beli tuan-tuan. Saya nak hak ikat simpang 4. Biar senang anak-anak saya besok datang. Allahu Akbar. Mana iman kita sekarang? Di manakah Islam kita? Di sini kita lihat bahawa jauhnya umat ini dengan keimanan dan Islam. Ya? Jauhnya. Dan menjatuhkan dirinya atasnya serta ta'ajub tulannya yang tidak hendak memakannya. Dia heran pada orang yang tak nak ambil dunia banyak-banyak. Bodoh tu dia. Ada peluang, tak nak ambil dia. Macam baru ni orang tanya saya, Ustaz, saya ni di antara golongan yang tidak layak memiliki mengambil prim. Tapi, saya ada kabel Ustaz sehingga saya boleh dapat prim. Apa hukum? Dia kata haram. Tapi saya ada tanya satu orang, dia kata itu hak kita, duit rakyat. Dia cakap. Terpulanglah. Kalau nak ambil hak sana, ambillah. Sebab saya tak berani. Apabila kita mengambil hak orang lain, yang bukan hak kita adalah hak haram. Kita tak layak dapat prim, tapi sebab kita ada kabel, kan? Maka kita pun dapat prim juga. Dapat 600.5. Masuk neraka, 650 tahun. Mampu ya? Agak lah. Tak adalah hadis kata gitu. Kan? Tak ada. Dunia ni, dia akan nyesatkan orang. Tak ada dunia ni membaikkan orang. Tak ada. Terpulanglah. Kalau kita ada rasa takut kepada Allah, kita larilah daripada benda tu. Tapi kalau kita rasa kita tak takut ke Allah, kita nak ambil habuan dalam dunia juga,
Walaupun kita terpaksa susah di akhirat, terpulanglah. Terpulang. Sebab kehidupan yang barakah ini adalah kehidupan yang mengikut agama Allah. Ini kehidupan yang berkat. Kita hendakkan keberkatan itu. Bila tak berkat ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Umpama halal dunia, serta orang yang itu iaitu ahlul yakin, yang mempunyai mata hatinya, dan ahlul istiqamah. Orang yang ada mata hati, jadi yakin sungguh dengan rezeki Allah. Rezeki ni ada berapa, tuan-tuan pecahan? 4. Rizqun maksun, rizqun madmun, rizqun mamluk, rizqun maw'ud. Apa dia rizqun maksum? Rezeki yang telah dibahagikan oleh Allah. Masa bila? Bila umur kita dah 40 hari dalam perut, dah siap dah bagi dah. Dah ada dah siap dah kan? Rizqun madmun. Rezeki yang dah dijamin oleh Allah. Makan, minum, pakaian. Tak ada. Ada kerja, tak ada kerja, dapat makan. Patut orang gila tak boleh makan lah. Tapi rizqun madmun dah dijanjikan di Allah Ta'ala. Yang ketiga, rizqun mamluk. Rezeki yang menjadi milik kita. Kereta tuan-tuan, rumah, duit dalam akaun. Ni rizqun mamluk. Yang keempat, rizqun maw'ud. Rezeki yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Untuk siapa? Untuk orang yang takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, maka Allah akan bagi kita akan rizqun maw'ud itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takkan kita tak percaya dengan Quran? Dia janji dah, Allah janji. Sebab Allah takkan mungkin janji. Dia panggil rizqun maw'ud. Janji ya, yakinlah dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah. Bila kita yakin, tambah yakin, tambah yakin. Dan serta orang yang gemar dan lalai dan jahil, dan sesungguhnya bersalah-salahan kelakuan dua lelaki itu. Mana yang jahil, mana yang lalai, dia tolak benda ni, dia akan serbulah dunia tu. Dia gunakan umur dia siang malam pagi petang untuk keduniaan, dan dia akan tinggalkan akhirat. Walhal semua orang menuju kepada akhirat. Itu yang kita suruh baca tahlil untuk kuat iman. Dan la ilaha illallah al-wahid al-qahar rabbus samawati wal ardi وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَارُ. Tahlil itu. Itu yang kita suruh baca. Dulu kita ada bagikan wirid supaya tak mensyirikkan Allah. Jom kita baca 5 kali. Saya baca, tuan-tuan ikut. Saya baca, tuan-tuan ikut. Buka mulut. Macam tuan-tuan nyanyi lagu negaraku. Tak payah suruh. Berdiri juga. Negaraku, tengok bendera di bawah titik-titik naik. Macam itulah zikir. Negaraku boleh kau kuat, takkan zikir tak boleh kau kuat? La ilaha illallah al-wahidul qahhar رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض
وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. Tuan-tuan baca ni. Lepas subuh, tuan-tuan baca 10 kali. Lepas asar, baca 10 kali. Lepas subuh, baca 10 kali. Matahari terbit, kita baca. Lepas main subuh, baca. Maka kita menghadapi siang yang baru. Asar, nak sampai malam. Persediaan kita untuk malam. Jadi Nabi kata, besok akhir zaman, umat aku pagi-pagi iman, petang-petang kah? Kati. Petang-petang iman, pagi-pagi kah? Kati. Jadi kita tajdidkan syahadah kita. Sebab kita tak tahu kita kapi kat mana. Mungkin kita kapi daripada sudut muamalat. Mungkin kita kapi daripada sudut munakahat. Mungkin kita kapi daripada sudut jinayat. Mungkin kita kapi daripada sudut perkataan. Maka jaga. InsyaAllah. Maka kekuatan kita adalah dengan zikrullah. Selalu saya cakap. Kekuatan rohani, kekuatan iman. Apabila disiram dengan air zikir. Disiram dengan air zikir, maka kuat. Disiram dengan air ibadat, maka iman kita kuat. Tapi, kalau kita tak nak zikir, tak nak ibadat, macam bateri yang tak kena cas. Tentang beli kereta baru, tentang letak saja dekat rumah setahun. Lepas setahun tentang start. Boleh tak tentang? Macam itulah. Iman ada. Tapi tak cas. Bila dia cas, dia boleh pergi sana. Dia boleh bawa pergi sini. Dia tetap. Dia cas. Hari-hari bawa, hari-hari amal. Maka tentang berdiri di atas iman. Bagaimanapun, kita tetap atas iman kita. Kita tetap atas Islam. Dan kita tak malu dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya sambung sikit nak sampai perenggan untuk orang yang baru datang. Pihak baru datang dia kata, ustaz, ayuh, berhenti dah. Kita tengok jam, jam dekat pukul 9 lah. Dan katanya, dan serta orang yang gemar dan lalai dan jahil. Nampak? Dalam kitab pun sebut jahil. Sebut bodoh. So kita cakap bodoh orang marah. Sebab saya cakap bodoh tu dengan penuh perasaan. Tu orang marah. Kalau saya cakap bodoh, orang tak marah. Macam kita cakap, bapa kau, orang tak marah. Bapa kau! Orang marah. Bapa kau, tak orang tak marah. Kan? Bapa kau! Sebab bapa kau dengan bapa kau sama je. Kan? Sebab apa dia orang panggil? Intonasi. Intonasi. Orang sekarang. Kalau ikut cakap orang, tak payah dakwah lah. Duk rumah. Tak boleh langsung nak cakap.
ceramah kasar-kasar, Ustaz. Saya duduk mengaji, Ustazah cakap, bila kita ceramah kasar-kasar ni, seumpama kita melempar makanan pada fakir miskin. Memanglah sedekah, Ustaz. Tapi cara sedekah macam lempar. Nak cakap, takkan sama dalam tarbiyah dengan dalam sedekah. Tak boleh bagaikan, tak boleh bagaikan. Dah tak pakai tudung 40 tahun, boleh bagaikan lagi? Tak boleh bagaikan lagi. Bila tanya, wajib tak pakai tudung? Wajib tak tutup aurat? Wajib. Masa pun tak pakai. Peredaran zaman. Nak beredar zaman bila lagi? Nak beredar? Nak tunggu peredaran zaman mana lagi? Itu saya kata, jangan sampai tunggu Imam Mahdi Zahir. Takut kepala-kepala kita menjadi kepala yang bakal dipenggal oleh Al-Mahdi. Takkan saya kata, takkan nak tunggu zaman itu. Dah lambat dah. Dan sesungguhnya bersalah-salahan kelakuan dua laki-laki serta bersamaan keduanya pada tabiat dan kejadian. Kan? Orang yang sama tapi perangai lain. Satu orang suka pada dunia, satu orang yang tak bersuka kepada dunia. Dunia tak salah. Sekarang orang cakap pandai. Kita makan banyak tak apa, Ustaz. Niat untuk kuat ibadat. Tapi hak lepasnya mata kedarah. Ibadat tak kuat-kuat. Makan kalau niat buat ibadat dapat pahala. Tapi ibadat tak kuat juga. Makan. Cakap pandai. Tak apalah. Cakap je lah nak buat macam mana. Kita dah tak percaya dah dengan orang-orang alim. Macam saya ni memang bodoh. Saya terang-terang cakap bodoh. Orang kata ustaz bodoh. Jangan cakap ustaz bodoh. Kalau ustaz bodoh ni umum, semua ustaz jadi bodoh. Terus cakap, Ahmad Rizam bodoh. Aku kata terbaik. Kan? Ahmad Rizam bodoh, aku akan terbaik. Memang Ahmad Rizam bodoh. Sebab ulama kata begitu. Awal ilmu bodoh, akhir ilmu bodoh. Awal ilmu bodoh. Sebab kita tak tahu apa-apa. Kita mengaji. Bila kita dah mengaji, bila kita dah belajar, pada masa itu kita akan tahu. Yang Maha Alim Allah. Sebab kita tak boleh lepas dari kesalahan. Maka orang yang melakukan kesalahan adalah orang bodoh. Kenapa pula bodoh? Kita mengikut akan kehendak hawa nafsu kita. Walhal kita dah tahu dah yang tu tak boleh. Tapi kita ikut juga. Tahu dah kan, tinggal semayang subuh haram. Tapi kita tinggal juga. Sekali, betul tak? Betul tak tuan-tuan? Malu pula nak cakap. Sebab pada waktu itu, kita mengikut kehendak hawa nafsu kita. Orang yang mengikut kehendak hawa nafsu adalah orang yang bodoh. Memang kita bodoh. Tak ada siapa apabila mereka ini mengaji, mereka akan nampak yang Maha Alim adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apabila kita mengaku diri kita bijak, pandai, alim, tahu serbu-serbi, boleh cakap dalil itu, boleh cakap dalil ini, kita lupa akan pemilik ilmu itu sendiri adalah Allah. Maka orang yang berpegang dengan Allah, dia selamat. Tapi orang yang lari dan jauh kepada Allah, maka jagalah tempat dia dalam kebinasaan. Jagalah tuan-tuan. Ini yang dinangiskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Tiap-tiap malam Nabi menangis. Disebabkan kita, bukan disebabkan orang lain, tidak, disebabkan kita.
yang mana kerana tempat telik orang yang melihat dan pengetahuan adalah bagi salah seorang daripada jahil dan tersembunyi dan buta adalah bagi seseorang lainnya. Maka jikalau mengetahui yang gemar, maka melihat yang diketahui yang zahid itu mestilah adalah zahid pula. Kalaulah orang yang suka kepada dunia ni, dia tahu betul-betul kenapa orang yang zahid ni buat macam tu, dia akan zahid juga. Tapi sebab dunia ni payah. Masa bila besok kita akan jadi macam ni? Dah mati. Masa itulah kita menggaung di hadapan Allah. Ya Allah, kalau aku tahulah beginilah susahnya, payahnya di alam barzah ini, ya Allah, aku habiskan umur aku semuanya untuk engkau, ya arhamar rahimin. Masa itu dah tak pakai lah. Masa itu dah tak guna lah. Menjeritlah macam mana pun. Menjeritlah macam mana pun. Tak pakai lah. Aku akan habiskan untuk aku beribadat, kumpul akhirat. Dan jikalau jahil, yang zahid dan buta pada orang yang buta padanya. Yang gemar adalah ia gemar seumpamanya. Kalau dah buta mata hati, lebihlah. Betul saya katakan, disebabkan dosa dan maksiat, maka kita tidak boleh menerima kebaikan. Ya? Ini di antara sebab-sebab mata hati yang buta. Jadi malam ni tuan-tuan, saya suruh diri saya. Saya suruh tuan-tuan, jangan terlambat untuk kita buat baik. Jangan terlambat. Jangan sampai malaikat maut datang di sisi kita. Masa itulah baru kita nak minta ruang dan peluang kepada Allah. Kita kena lalu zaman ini. Zaman yang dipanggil zaman kehancuran. Kita kena lalu zaman ni. Kena lalu. Zaman kehancuran. Ini zaman yang Nabi sebut zaman fitnah. Ini dia. Daripada orang bawahnya sampai daripada orang atas. Zaman ini. Ini zaman ini Nabi sebut. Zaman ini. Yang Nabi sebut. Kita lalu zaman. Tetapi kalau kita tidak lalunya dengan kekuatan iman, maka kita akan jual agama. Kita akan gadaikan agama kita. Zaman inilah. Yang Nabi sebut zaman fitnah, zaman fitnah, zaman fitnah. Ini dia. Baik tentanya saya kasih sekalian. Setakat ininya pertemuan kita pada malam ni. Dan pada lepas, saya mohon maaf kerana saya dapat datang. Tuan-tuan tolong doakan saya dan saya juga doakan tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan ikhlas billah. Di dalam beragama, mudah-mudahan tuan-tuan juga kuat di dalam beragama dan iman tuan-tuan kuat. Allah bagikan tuan-tuan keredaan dan keberkatan dalam segala hal. Dan tuan-tuan tolong doakan saya juga, mudah-mudahan saya ada kekuatan dalam meneruskan dan menegakkan kerja agama Allah yang penuh dengan macam-macam. Kita ni dapat sikit, sikit je baru. Nabi dulu kena baling batu, Masya Allah. Sikit sangat. Sikit sangat. Betul lah. Kita mengajar, saya duk kira-kira, dah hampir 27 tahun lah. Saya duk mengajar. Macam-macam kita tempuh. Orang pernah kata kita gila. Pernah. Kata aku memang gila. Aku cakap. Sebab ikut Islam ni, memang dikata gila. Kan? Orang ikut Islam ni, dikata gila. Tapi kalau ikut Yahudi, orang kata, best. Cuba tuan-tuan, besok pergi kerja, pakai jubah serban. Orang kata gila. Tapi tuan-tuan pakai long sleeve, pakai slack, pakai necktie, orang cakap apa? Oh, smart lah bro. Oh bro, smart lah. Tak macam umur 45 lah, macam 25 je. Tentang pakai jubah, pakai serban besok, insyaAllah besok hari Selasa.
pakai jubah, pakai serban, pakai ridak macam saya ni pergi pejabat. Orang kata tentang gila. Ini tak sesuai. Ini kata tak sesuai. Pergi pejabat ini bukan pakaian dia. Padahal kalau kita pakai jubah, pakai serban, pakai ridak pun boleh buat kerja juga. Kacau ke tuan-tuan? Dia buat kerja, nak sign check ke? Kacau. Angkat telefon, kacau tuan-tuan. Kacau. Eh, kacau lah. Tak kacau pun. Tapi semua orang akan kata kita gila. Sebab Rasulullah pun orang kata gila. Tak heran. Tak heran. Dalam kita nak beramal dengan Islam. Tapi kalau tuan-tuan nak orang puji, best of the best is this year. Kata. Calon tokoh Ma'al Hijrah. Okey lah. Ustaz ni bagus. Dia neraka pun boleh, syurga pun boleh. Ha? Neraka pun boleh, syurga pun boleh. Ini ustaz ni best. Ustaz ni sempoi dia. Nak macam tu silalah. Kalau Nabi setuju dengan kita. Atta akan Nabi ibaratkan orang yang tak semayang. Air yang turun daripada cucu atap dia. Macam air kencing apa tuan? Ha? Air kencing apa? Ha? Sebut anjing boleh? Air kencing dog. Anjing zat kasar anjing. Sebut dog. Bodoh. Dog dengan anjing samalah. Zat kena sebut kalbun. Golek-golek aku nak tergelak. Macam tu Nabi ibadat. Orang tak semayang. Air hujan yang turun daripada cucu atap dia. Macam air kencing anjing. Sama tu macam air kencing anjing. Kasar tak cakap tuan-tuan? Kasar tak? Cuma Nabi cakap Arab. Kita tak faham. Kalbun. Macam air kencing kalbun. Boy. Dia pun dengar air kencing kalbun. Sebab tak faham. Kalbun tu apa? Sebut anjing. Ekstrim. Ah, yang peluk Korea kuluk tu tak ekstrim pula. Bapak dia tak nak peluk. Mak dia tak nak peluk. Korang semua gila tuan-tuan. Korea pergi peluk. Anjing pergi peluk. Habis tu ada pula babi pun orang peluk kak. Zaman dah gila. Tu saya cakap, tak ada mufti bangun. Jangan kata kes K-pop. Tu filem. Orang buat filem, laki lain, bini lain, dah puluh tahun peluk. Mana mufti? Ustaz kata nak berhenti, dia sambung balik. Ah, mana mufti? Kenapa mufti tak pergi keluar fatwa dekat Finas? RTM? Mana mufti, mana? Aku boleh cakap dekat surau ni, ya. Lepas tu ada live streaming. Itu pun berapa viewer pun aku tak tahu. AGL sampai juta. Tak. Takat ni lah. Takat orang tengok lah. Mufti tak tengok. Kalau mufti tengok, syok aku. Senang nak cakap, hoi mufti. Senang nak cakap macam tu. Keluar fatwa. Filem yang berpeluk-peluk di kalangan orang Islam haram sebab dia bukan apa? Tu bukan laki bini tu. Bini orang lain. Dan suami yang membenarkan isterinya dia peluk orang lain, dayus. Ad-dayus la yadkhul jannah. Berlakon ya ustaz. Lah berlakon pun tak boleh. Ini bila kita cakap, mana mufti? Mana ulama? Mana jakim? Wah, kena buang aku ni. Itu orang cakap.
dia langgar ya dah. Dia langgar dah ni. Ya. Mana dia? Mana dia? Ini yang kita kesalkan. Saya terbatas. Saya boleh cakap dengan tuan-tuan dan tuan-tuan faham. Itu yang aku tak nak cakap tu. Aku cakap benda yang sama. Tuan-tuan dengar takat. Lepas tuan-tuan dengar, tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan pun tak buat apa. Itu yang aku cakap yang suruh tuan-tuan buat. Serban! Tapi dia gerak. Tapi tuan-tuan ni ke tahan ni. Tuan-tuan ni ke besi kursiani ke apa-apa dia. Aku ketuk juga. Ketuk juga. Kan? Aku bakar pun. Dia relax. Serban! Dia relax. Kan? Memang betul lah. Memang betul kepala batu. Real punya. Real punya. The stone man. Tapi itu aku puji lawan sini lah. Memang saya puji betul. Walaupun kena bakar, kena ketuk, kena grand sampai berapi-api, dia datang lagi tu. Dia tahu dah dia nak kena ketuk tu, dia stay lagi tu. Oh, itu yang aku pujinya. Di situnya hebatnya orang Subang. Yang tak ada pada orang lain. Sebab lain lari dah. Dia dah tahu aku mesti kena lagi malam ni. Ni kata dia. Tapi dia stay juga kan. Degil tu tetap degil. Degil tu tetap ditunjukkan. Kan? Lainlah kalau time kuliah aku dia pakai, kuliah orang ustaz lain dia buka. Itu ada kat juga, ada malu-malu dia kan. Dengan Allah Ta'ala kan. Ini tak ada. Alang-alang kepala batu. Tak apalah, saya doakan tuan-tuan. Tuan-tuan dapat kekuatan ini ya. Bukan senang tuan-tuan nak beramal dengan sunnah. Saya sendiri pun beramal ni umur saya 12 tahun. Ya. Macam-macam ujian. Orang kata haji gila. Orang cakap ustaz penipu. Ya. Tak pergi haji lagi dah pakai serban. Kan? Ha, macam tu. Sebab IC saya tak ada haji. Saya pun kalau orang panggil saya kuliah, saya tak bagi orang letak haji. Walaupun kita dah buat, dah pergi haji. Orang kata ustaz penipu, tak pergi haji lagi. Ya. Dah pakai serban. Ya, aku pun tanya, hak yang dah pergi haji tak pakai, itu nama apa? Tak pergi pakai serban, dia kata, haji penipu. Yang dah pergi tak pakai, itu haji apa? Dia tak pakai, dah pergi umrah banyak kali, dah pergi haji banyak kali, tapi tak pakai. Lain orang dulu, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok orang dulu. Orang dulu bila balik saja daripada haji, dia tak buka serban ni. Orang dulu, betul tak? Tok-tok kita, tengok istiqomahnya orang dulu. Sekarang pergi haji lah banyak kali mana pun. Tetap juga macam tu. Nampak? Padahal dah ziarah Nabi berapa kali tu. Bukan senang nak jumpa Rasulullah. Bukan senang, tuan-tuan, nak jumpa Rasulullah. Dah ziarah berapa kali. Tapi hati kita tetap juga keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا الله lembutkan hati-hati kami ya Allah supaya kami dapat beramal dengan agamamu ya Arhamar Rahimin, dan juga kami dapat ittiba' akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami kekuatan ini ya Allah. Kerana kami adalah insanmu yang lemah, ya Arhamar Rahimin. Kami hambamu yang terlalu lemah, ya Allah. Berikan kami kekuatan, ya Allah. Berikan kami kekuatan, ya Allah. Berikan kami kekuatan, ya Allah. Bukannya kami tidak mahu dan engkar kepada engkau. Tetapi kami tidak ada kekuatan itu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hanya engkau saja yang dapat memberikan kami kekuatan ini, ya Allah. Mudah-mudahan sebelum kami bertemu dengan engkau, sebelum kau cabut nyawa kami, ya Allah, dapatlah kami beramal dengan agamamu sepenuhnya dan itibar akan sunnahmu dengan sepenuhnya, ya Arhamar Rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.